Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Gerard Vlog di sini. Di video kali ini saya mau turun ke bawah, mau bersihin kos-kosan princess saya. Oke, ikutin video ini ya teman-teman. Nah, ini aku isiin untuk bersihin di bawah, soalnya kan kotor banget, jadi harus perlu ini sama pemutih. Nah, sekarang kita udah di depan pintu, kita buka ya teman-teman. Nah, ini kita udah di depan pintu, kita buka pintunya. Ini teman-teman, tutupin. Nah, ini sebetulnya ada yang kos di sini. Jadi sudah kos selama 3 tahun, tapi orangnya udah nggak di sini lagi. Ini rumahnya. Bagus sih. Ini sebetulnya kemarin kotor banget teman-teman, kotor. Ini hari kedua aku bersihin. Kemarin aku nggak sempat buat video. Nah, ini kamar pertama. Ada 2 kamar. Ini ada langhe atau ikon. Ini terus ini ada. Ini tadi aku bawa untuk bersihin. Terus ini ada lampunya, terus ini ada aircon. Ini ruang tamunya, ini ruang tamu, ini tempat TV. Terus ini ruang kedua, kamar kedua. Ini ada aircon-nya. Ini ruang kedua. Terus kita lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya. Kemarin aku udah bersihin. Udah bersihin sih. Ini kamar mandinya udah bersihin. Kemarin aku nggak sempat. Ini belum begitu bersih juga. Benar-benar kemarin aku simpan sini. Ini nggak begitu bersih juga sih. Soalnya kotor banget guys. Kemarin aku di sini. Ini masih belum begitu bersih. Ini benar-benar kebersih. Hari ini apa bersih lagi. Ini sebetulnya kemarin aku udah bersihin sih. Terus kenapa aku gak videoin? Karena aku kemarin sok banget teman-temanku. Aku masuk sini kok kotor banget. Jadi aku gak sempat videoin. Aku masuk di ruang tamunya aja. Ruang tamunya ini. Wah. Kotor banget guys. Jadi kemarin aku kerja hampir 4 jam lebih itu tak bersihin semua apa kamar mandi sama dapurnya itu, terlebih dapur ini kotor banget. Ini kemarin aku udah bersihin nih. Banyak apanya? Banyak minyaknya. Ini sekarang mau lanjut mau bersihin itu apa? Lemari-lemari, kita lihat ya guys. Lemarinya kemarin aku belum bersihin, kita lihat ya. Kotor banget ya lemari. Nah, lihat guys. Ini kotor banget. Mereka tinggal 3 tahun di sini, kotor banget. Ini kotor banget. Ini kotor banget. Hari ini aku bersihin ini. Nah. Lihat. Ini kurang kemarin. Wah, ini harus saya bersihin.
Nah, lihat guys. Ini harus dibersihin hari ini. Terus sama jendelanya. Lihat guys, jendelanya harus dibersihin. Terus aircon-nya. Terus yang sebelah juga. Itu. Aircon-nya juga harus dibersihin hari ini. Kalau aku cukup waktu sih, kalau enggak sambung besok. Oke guys, kita kerja. Nah, sekarang saya mau bersihin air conditioner-nya atau AC-nya dulu. Baru kita bersihin jendelanya. Kita bersihin dulu. Oh, ternyata enggak bisa dulu. Oh, enggak bisa dulu ya. Oh, nggak bisa dibuka loh teman-teman. Biasanya kan air conditioner kan bisa dibuka, ini nggak bisa dibuka. Gak apa-apa. Sekarang kita lap jendelanya aja dulu. Kita lap jendelanya aja dulu. Sambil dengar lagu aku teman-teman supaya nggak boring, sambil dengar lagu. Di luar hujan. Bersihin atas-atasnya aircon. Ini mungkin bisa buka lah ya. Ini bisa buka gitu. Iya. Ini bisa buka. Nah, ini bisa dibuka teman-teman. Bisa dicuci. Apa ini? Bentar. Bisa dibuka, kotor banget di dalam. Bentar. Ini gak kotor banget di dalam. Ini gak bisa dibuka. Nanti yang bawah ini kita cuci kotor ini kan. Nah, ini banyak debunya, kita perlu cuci. Ini kita tempok. Ini mudah bersih. Dia terus kotor banget. Nah, kita cuci.